Yo, what's up guys? Balik lagi bareng gua, si Jange di channel Bang Jange. Nah guys, di video kali ini gua ingin memberitahu kepada kalian nih bahwa gua punya suatu problem. Ya, apa itu problemnya? Jadi problemnya itu di PES 2021 gua guys. Nah jadi untuk kalian yang problemnya ini sama seperti gua, bisa pakai cara ini ya. Nah jadi untuk di depan ini shortcut untuk PES 2021 gua nggak ada. Nah setelah gua pergi ke tempat pemasangan game gua lihat di sini untuk foldernya ada ya, tapi di sini shortcutnya tuh hilang guys. Nah jadi untuk kalian yang shortcutnya hilang, terus untuk shortcutnya itu nggak bisa di open atau yang lain-lainnya, kendala yang lainnya sampai membuat untuk game kalian tuh nggak bisa berjalan, nah pakai cara ini ya. Nah caranya itu nanti seperti biasa akan gue sediakan bahan yang harus kalian sedot ya. Nah jadi bahannya tuh seperti ini guys nih. Jadi di sini gue udah punya bahannya, tinggal kalian sedot aja biasa. Setelah itu kalian eksekusi seperti biasa. Nah nanti jika sudah akan ada shortcut baru di sini, langsung aja diklik kanan, klik kiri, langsung kalian pindahkan ya. Cut boleh, copy boleh. Di sini gue kata aja, habis itu gue pergi ke tempat pemasangan game gue. Gue pilih foldernya, setelah itu gue paste aja di sini. Nah guys ya, sekarang udah ada. Nah kalau udah ada seperti ini, tinggal kita coba buka aja guys. Ya guys, sekarang udah normal ya, udah bisa berjalan seperti biasa, udah nggak ada kendala. Tuh guys, bisa kalian lihat ya, tadi pas setelah kita pindahkan langsung gua jalanin aja tanpa gua ini-iniin, dan sekarang gua udah bisa bermain seperti biasa guys. Nah bisa kalian lihat ya, ini sekarang udah normal semuanya, udah nggak ada masalah, udah nggak ada kendala. Nah jadi untuk kalian yang masalahnya tuh sama kayak gue barusan, shortcut hilang, terus nggak bisa dibuka, terus kalau seandainya dibuka dia cuman mantul doang gitu, kagak sampai berjalan ininya, coba pakai cara ini ya. Tuh guys, udah aman dah sampai sini, tinggal kita coba aja tuh. Kalau udah ini mah udah aman, udah seperti sedia kala. Ya guys, sampai sini aja video dari gue, semoga bermanfaat ya, bisa membuat sensasi kalian tuh bermain game tuh lebih enjoy lagi ya. Sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe channel gua. Ikuti terus video gua dan bantu gua otw 2000 subscriber. Oke, thank you, sampai jumpa di video berikutnya, bye, enjoy your game.